lagi dengan Apis Awe. Baiklah, kali ini saya akan kembali melakukan penjebakan burung dengan menggunakan dua cara. Cara pertama, mulut langsung saya pasangkan di dahan pohon, contohnya seperti ini. Untuk cara kedua, saya menggunakan lem tikus yang saya racik menggunakan lidi. Oke, bagaimana cara saya memasang lem tikus yang diracik dengan lidi? Dan bagaimana keseruan saya dalam memikat? Mari langsung cek videonya. Oke bosku, ini adalah lidi kelapa yang telah saya raut sama panjang. Sekarang langsung kita campurkan dengan lem tikus. Cara mencampurkannya, kita putar lem tikus ke arah lidi bagian ujung. Contohnya seperti ini. Dan jangan terlalu banyak bosku. Sekiranya sudah cukup, sekarang langsung kita aduk biar lebih rata. Caranya seperti ini bosku. Nah, di sini bisa dilihat bosku, lem tikusnya sudah mulai merata. Sekiranya jika lemnya sudah merata, mari kita contohkan cara pemakaiannya. Oke bosku, sekarang saya akan menjelaskan cara pemakaian dari pulut lidi. Langkah pertama yang harus kita lakukan, dahan yang akan kita pasangi pulut kita lukai seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah saya goreskan dahannya seperti ini. Lalu lidi pulutnya kita pasangkan dengan cara menempelkannya seperti ini. Dipasang satu persatu ya bosku. Contohnya seperti ini. Baiklah bosku, sekarang saya jelaskan cara kerja dari lidi pulut ini. Di saat burung datang, dia akan menghinggapi dahan yang telah kita pasangi pulut lidi. Setelah burung hinggap, maka sayapnya akan lengket di pulut lidi. Oke bosku, setelah sayapnya lengket, maka burung akan terjatuh seperti ini bosku. Kira-kira jatuhnya ke bawah seperti ini. Oke, di saat sayapnya terlilit oleh lidi pulut, maka dia akan jatuh. Harus segera kita ambil bosku burungnya. Jika kelamaan, burungnya akan lepas. Inilah cara kerja dari pulut lidi. Oke bosku, bagaimana keseruannya? Mari langsung kita cek videonya. Oke bosku, ini adalah pulut yang telah saya pasang. Ini adalah pulut yang langsung saya pasangkan di dahan pohon. Dan ini adalah pulut lidi bosku. Oke, kita lihat seperti biasa pulut mana yang akan jackpot duluan.
Jackpot bosku. Waduh, burungnya kabur bosku. Oh no. Terlepas bosku. Oke bosku, tadi sudah kita lihat bagaimana keseruan saya dalam menjebak burung. Seperti yang kita lihat, untuk poin yang pertama tadi, yang duluan jackpot adalah pulut yang langsung dipasangkan ke pohon ya bosku. Setelah itu, untuk yang kedua, pulut lidi yang saya pasangkan di dahan pohon. Tadi juga jackpot bosku, tapi sayangnya burungnya berhasil kabur. Karena yang kena cuma hanya satu lidi. Dan kemungkinan yang kena itu bukan sayapnya bosku. Oke bosku, untuk hari ini sama-sama jackpot antara pulut lidi dan pulut yang saya pasangkan langsung di dahan pohon. Oke bosku, seperti biasa burung ini akan kembali kita rilis. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan. Oke bosku, tadi burungnya telah saya rilis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat untuk upload di video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.